untuk nasihat untuk para orang pemula-pemula yang mau belajar bulda gimana ini dokter? Yeah. Kan jenengan selaku dokter. Nah hubungannya dengan kesehatannya. Masya Allah. Jadi kuda salah satu manfaatnya adalah untuk keluarga yang belum memiliki momongan. Masya Allah. Ya. Ikhtiar untuk promil ya. Mm-hmm. Jadi pasien-pasien yang datang kepada kami terutama yang promil, bagi laki-laki, insya Allah membantu meningkatkan durasi kalau kita ngomong. Masya Allah. Kalau bagi wanita ya, bahkan istri saya yang aku tahu, istri saya lahir jam 10 malam, jam 10 pagi sudah naik kuda. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan berkuda maka otot-otot rahim yang tadinya turun setelah melahirkan dia lebih kencang, kemudian rahim bisa naik lagi, kuat lagi, seperti pengantin baru terus pokoknya. Masya Allah Akbar. Wah ini luar biasa rumusnya ini. Insyaallah itu buat keluarga. Kalau untuk anak-anak ya, anak-anak itu untuk melatih mental, melatih keberanian ya, termasuk konsentrasi, itu tidak usah dilatih yang lain, cukup berkuda saja plus memanah. Itu mantap, luar biasa. Mantap, ya. Mantap. Kalau dari segi tubuh kita dengan berkuda, kita up down begini, maka otot-otot pinggul kita ke bawah, otot punggung kita itu kuat. Ya. Tapi apalagi dengan up down terus tangan kita memanah, maka seluruh tubuh kita menjadi kuat. Wah, mantap. Syukran saya heran Pak Dokter Ndeya.